Hey, kembali lagi di Jelajah Wisata Indonesia. Di selatan Makassar terdapat Kabupaten Goa yang memiliki beragam tempat wisata yang menarik, mulai dari wisata alam, wisata sejarah, dan wisata buatan. Kawasan tersebut terkenal sebagai kawasan rekreasi. Perjalanan hari ini saya akan berkunjung ke Malino yang memiliki gunung-gunung yang sangat kaya dengan pemandangan pegunungan dan juga hutan pinusnya. Akhir-akhir ini terdapat wisata yang masih baru dan sudah viral di media sosial dengan tema wisatanya mirip dengan Eropa kawan. Dan wisata tersebut yaitu Sierra. Berangkat dari kota Makassar, saya akan menempuh jarak sekitar 50 km dan membutuhkan waktu ya kurang lebih 2 jam kawan. Di Poros Malino masih terdapat jalanan yang sedikit rusak seperti bagian Patal Lasang dan Parang Loe. Selebihnya jalanannya sudah mulus. Namun masih terdapat beberapa jalan yang longsor sebelum memasuki Malino. Baru saja saya memasuki kota bunga yaitu Malino. Menandakan sebentar lagi saya akan sampai di tempat wisata yang saya tuju. Sekitar 50 meter sepanjang jalan dekat pasar kota bunga adalah pusat perbelanjaan lokal di mana pengunjung dapat membeli berbagai macam seperti buah-buahan, sayur-sayuran, serta oleh-oleh khas dari Malino. Jangan lupa menawar ya, hehehehehe. Jalur ini searah rute menuju objek wisata lainnya yang di Malino, seperti air terjun, tempat berkemah, dan kebun teh. Yes, sekarang saya berada di Malino dan saya sukanya di jalur Malino itu jalannya mulus dan sejuk. Buat teman-teman yang pernah ke Malino pasti tahu rasanya apa yang kurasakan saat ini. Mantap! Sedikit informasi, di Malino itu surganya tempat wisata di Kabupaten Goa. Di sini juga terdapat kebun teh dan kebun stroberi. Sebelum sampai di wisata ini, jalurnya menanjak dan jalannya sedikit sempit jika mobil berpapasan. Salah satunya harus menepi dan sedikit menguji mental kawan. Ya, terlihat jalanannya sedikit sempit cukup terjal juga sebelum kita sampai di tempat wisatanya. Untuk lebih amannya ketika mobil berpapasan, salah satu mobil harus berhenti untuk memberikan kesempatan untuk jalan terlebih dahulu. Ternyata ngeri-ngeri sedap juga tanjakannya guys. Setelah melewati jalan yang berkelok-kelok, akhirnya saya sampai di tempat parkir kendaraan dengan biaya Rp5.000. Ya halo guys, sekarang saya baru saja sampai di tempat parkiran. Untuk biaya parkirannya kita membayar Rp5.000 dan sebentar lagi saya akan masuk di tempat wisatanya. Saya istirahat dulu karena tanjakannya tadi lumayan terjal. Oke, let's go. Kembali lagi di Jelajah Wisata Indonesia. Nah, sekarang saya berada di wisata Sierra. Dengan disambut cuaca yang cerah dan pemandangan yang memukau.
Untuk memasuki tempat wisata ini perlu kita membeli tiketnya dengan harga Rp25.000 per orang. Halo guys, sekarang saya sudah berada di tempat wisata Sierra yang baru-baru ini lagi viral. Dan wisata ini masih baru. Jadi seperti apa pemandangannya? Let's go. Terlihat wisata ini dengan konsep Eropa dan Asia kini telah hadir di Malino, yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Wisata ini berada di ketinggian 1600 mdpl masuk kawasan Malino, yang berada di Kecamatan Tinggi Moncong dengan luas kawasan ini 21 hektar kawan. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dari hutan pinus jantung kota Malino. Bisa dinikmati untuk berlibur bersama keluarga, kerabat, hingga teman kerja. View yang keren di tempat ini pada saat pagi dan sore, karena kita akan melihat samudra di atas awan. Wisata yang berada di jajaran pegunungan puncak Malino dengan latar awan putih terasa begitu dekat dengan Gunung Bawakaraeng. Padahal sangat jauh dari kaki. Hehehehe. Bikin teringat pendakian saya waktu di Bawakaraeng kawan. Pamam mungkin. Menurut saya wisata ini memberikan suasana yang unik seperti di luar negeri. Mulai dari bangunan Swiss, jembatan yang ada di Itali, bahkan bangunan mirip di Yunani. Dan juga kincir angin khas Belanda. Untuk Asia, terdapat spot foto dengan latar Jepang, China, dan Korea. Juga ada ayunan raksasa dan jembatan kacanya. Di wisata Sierra menawarkan pemandangan yang indah dan fasilitas yang mendukung kegiatan wisata alam. Menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk berlibur di tempat ini kawan. Bagi penikmat wisata alam, kini hadir destinasi yang recommended di kawasan wisata Malino. Hampir 60 menit keliling di tempat ini, cukup melelahkan juga kawan. Saya bergeser ke depan, beberapa spot foto kita harus antri karena banyaknya pengunjung di wisata ini. Di tempat ini juga tersedia beberapa gazebo dan juga tempat duduk lainnya yang bisa kita gunakan untuk beristirahat, dan juga tersedia WC umum. Jadi guys, banyak spot foto dan backgroundnya beberapa negara, jadi kita bisa melihat keindahan yang ada di tempat ini. Di sini juga kita bisa menemukan beberapa spot foto seperti Jepang, yang terdiri gerbang Tori yang ikonik yang biasa ditemukan di kuil-kuil Jepang. Sangat cocok untuk dijadikan latar foto yang estetik. Dan juga terdapat pohon sakura, meskipun bukan pohon sakura yang asli. Pohon tiruan ini dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan nuansa musim semi di Jepang dengan kelopak bunga yang berwarna pink lembut. Kita juga bisa melihat beberapa kostum Jepang. Para pengunjung bisa menyewa untuk berfoto karena telah disediakan sehingga nuansanya semakin terasa kental dengan budaya Jepang. Ya, mungkin cukup sampai di sini perjalanan saya di wisata Sierra. Temukan video saya selanjutnya di tempat lainnya. Salam Rimba Adventure melaporkan.